apa ya, wawancara ya. Iya, Kak, di sini lagi belanja. Iya, belanja apa Kak? Indomie. Oh, beli Indomie. Kakaknya apa kok bisa mau beli ini? Lagi pengen apa gimana? Kan di satu sisi aku anak kos. Jadi tau lah anak kos kan, makanya tuh mie. Dan ya kebetulan juga aku suka Indomie kan selera aku. Iya, kenapa kan harus pilih Indomie? Kan banyak lagi yang super mie yang lain gitu loh. Karena menurut aku kalau Indomie ini bumbunya lebih enak, lebih terasa. Mie-nya juga, bagian ini juga udah dapat nama kan. Oh, dari dulu gitu. Iya, ya, kemudiannya ya Kak. Jadi kakak apa sih kalau mau belanja di sini? Kan mie-mie ini banyak gitu, mana-mana. Di satu sisi kalau di Alfamart ya, atau di Indomaret gitu, tempat makanannya tuh lebih tersusun. Jadi kalau untuk mie itu mie, jadi varian rasa tuh lebih banyak nampak daripada di kedai. Di warung-warung gitu ya. Warung-warung kan diimpit-impit aja, jadi kan nggak nampak. Kalau ini kan nampak. Oh iya iya, tersusun gitu. Varian rasanya juga lebih banyak. Jadi itu menurut kakak keunggulan untuk di sini. Kalau masalah harga ya masih terjangkau sih, paling beda-beda 200-300 lah gitu. Kak, makasih ya Kak atas waktunya.